bilang tadi, walimatul fadlul Quran itu sifatnya adalah ibahah, kebolehan. Selama tidak ada pelanggaran terkait tentang syariat di dalam pelaksanaannya, maka walimah-walimah tersebut boleh, silakan. Yang penting tidak ada pelanggaran. Karena biasanya kan kalau yang namanya walimah itu, apalagi walimah terlintang, kalau bersatu daerah itu saya masih ingat dulu kan gak minta, kalau di tempat saya dulu itu kalau dilintang minta dinaikkan kuda terus diangkat ke lintang buku. Wah, itu kan biayanya lebih besar daripada lupai waktu mulus itu karena saking meriahnya. Sisa ada istilah dulu pengantin sunatan gitu ya. Ini kalau mas ya kalau mengikuti Nabi Ibrahim tadi saya kira nggak mungkin ya dengan usia 80 tahun sudah bisa. Tapi Nabi memberi contoh cucunya ketika diri tani itu cucunya yang paling populer dua orang cucunya meskipun cucu Rasulullah itu kan tidak hanya dua itu ya tapi yang paling populer kan yang terakhir itu Hasan dan Husain itu dihitam ketika usia 7 hari pada saat keduanya itu sedang mahiko jadi di usia 7 hari itu dihitam apakah kemudian dengan itu menjadi sebuah ketentuan bahwa hitam yang syar'i itu usia 7 hari teman-teman salafi begitu sehingga mereka kalau punya anak laki-laki usia 7 hari akhirnya sekalian dihidangkan tapi tidak serta-merta kalau menurut Pak Hamina di Muhammadiyah itu hanya ketika beliau melakukan untuk cucunya memang pada satu dilakukan ketika umur 7 hari tapi tidak kemudian menjadi ketetapan bahwa harus usia 7 hari karena UDP khususnya pada Syafi'i itu mengatakan minimal ya sebelum anak itu masuk usia balik. Jadi kalau anak itu usia balik itu dirata-ratakan ya. Kalau usia balik itu 15 tahun itu berdasarkan kesepakatan anak ini karena kemarin pada waktu pengadilan itu saya menjelaskan tentang syarat untuk puasa itu kan akhir balik nanti itu nawar balik itu dewasa secara biologis. Nah ciri balik secara biologis itu adalah kalau laki-laki itu mimpi puasa, kalau wanita menstruasi. Nah pertanyaannya ketika itu, Pak bagaimana kalau ada wanita tidak pernah menstruasi? Apakah itu tidak puasa? Karena syaratnya tadi kan balik sebenarnya. Itu sudah saya jawabnya. Tapi waktu itu saya apa ada? Ada Pak, di sini jamaah akhirnya ada tiga yang sampai usia 50 tahun nggak pernah menstruasi, baru saya berarti akhirnya harus buka kitab-kitab itu. Ternyata di kitab-kitab itu disebutkan bahwa bagi wanita yang memang tidak mengalami menstruasi, hitungan dia itu dikatakan balik dalam sisi biologis ketika sudah masuk usia 15 tahun. Jadi kalau sudah 15 tahun itu berarti dia menstruasi atau tidak menstruasi dianggap sudah. Nah, ada yang memang menstruasi itu sekarang 10 tahun sudah, 11 tahun sudah. Tapi kalau laki-laki ya semuanya sudah mimpi usia 10 tahun dan mimpi 12 tahun mimpi jarang kalau ada laki-laki tidak mimpi ya. Jadi memang cirinya laki-laki kan seperti itu ya. Nah sehingga 15 tahun itu minimal berarti sebelum 15 tahun anak laki-laki hanya sudah di pilihan. Nah ini masih ada usianya 20 tahun atau berapa? Baru 8 tahun sudah di pilihan. Nah dulu kalau ya saya kecil dulu syarat untuk kita itu kalau sudah tahan itu jadi tradisi ini masih kayak di rumah kita dengar jadi masih ya masih suku itu sampai nanti khatam Quran bukan kata menghafal ya kata baca kalau sudah khatam besoknya sunat jadi ada kalama menjelang sunatan itu jadi tadi baca tahunya itu ya caranya tapi ada wali matul khatam Quran ditambah ada sunatan jadi sekarang tradisi ini tidak begitu populer di masyarakat kita. Pokoknya hanya siap kita ya kan sunatnya. Bahkan sekarang model kita sekarang itu lebih enak, lebih mudah, cepat ya. Terus
meskipun baru dilintang sudah bisa mencet sebulan gitu ya. Jadi sudah bisa lari sana kemari. Kalau dulu habis lintang seminggu nggak bisa apa-apa itu. Istilahnya dulu kalau dibuat-buat nanti malah pepat. Istilahnya dulu apapun apa-apa gitu. Tapi nggak berani kemana-mana dia menjadi rumah. Tapi sekarang sudah bisa lagi. Nah ini perkembangan teknologi sunat atau lintang itu juga tumbuh luar biasa. Nah,